Influencer, kali ini saya Nadia Mulya sedang menuju ke sebuah acara yang pastinya keren banget dan seru banget. Aku yakin ini pasti sekarang semua pemirsa penasaran kan mau ke acara apa? Kalau begitu pastikan terus mengikuti saya. Pemirsa bisa melihat bahwa di event ini dekorasinya terlihat sangat indah, sangat megah dan tentunya juga sangat berkelas. Dan masih syarat dengan nuansa Ramadan, pasti semakin penasaran acara apa sih ini? Sabar, akan segera saya beberkan. Nah pemirsa, rasa penasaran Anda terjawab sudah karena saat ini saya berada di event Lakme. Tahu dong, ini adalah brand kosmetik internasional yang tercipta dari inspirasi kecantikan perempuan dalam toko sebuah opera dari Prancis. Dan diciptakan untuk membuat para perempuan terlihat semakin mempesona setiap saat. Selain itu, brand ini juga merupakan high performance makeup yang memberikan hasil yang sempurna dan tahan lama. Serta selalu berinovasi dan terdepan dalam meresponi tren makeup dunia. Makeup ini juga dipercaya dan direkomendasikan oleh para makeup artis internasional. Now talking about trends, Lakme berkomitmen untuk selalu menjadi yang pertama dan terdepan dalam memperkenalkan tren terbaru dalam dunia kecantikan Indonesia. Brand ini selalu memberikan instant transformation bagi pemakainya, menjadikan mereka trendsetter yang selalu on point dan stage ready setiap saat. Karena every day is a stage bagi setiap perempuan untuk selalu tampil sempurna. Dan sebentar lagi saya akan mewawancarai seorang perempuan yang sangat merepresentasikan brand ini. Dia adalah perempuan Indonesia yang sangat percaya diri sekaligus menarik, dan juga sering tampil glamoros sekaligus aspirasional. Siapa lagi kalau bukan Syahrini? Gimana sih rasanya kamu itu dianggap sebagai sosok yang mewakili brand Lakme? Wah, pastinya bangga, senang sekali menjadi bagian dari keluarga besar Lakme. Nah, terus cerita dong, kita semuanya pada pengen tahu mengenai koleksi eksklusif Lakme x Syahrini. Lakme bersama Syahrini di edisi Ramadan ini mengeluarkan satu box makeup yang isinya adalah, jadi ada andalan kita yang paling bagus adalah Elena blush on, yang hari-hari aku nih pasti pakai blush on yang ini warna pink. Kemudian ini yang lebih spesialnya lagi adalah lipsticknya ini ada argan oilnya dan begitu creamy. Kemudian eyelinernya nih andalan kita, ini masih disegel ya, jadi ini harus cobain deh. Ini dan yang lebih spesialnya lagi adalah cantik ya, warna eyeshadow-nya ini yang gold ini yang aku pakai ini sekarang. Ini itu kalau dibasahin di air jadi glitter. Satu lagi. Yang lebih penting adalah karena aku ngeluarin scarf aku merchandise. Jadi ya scarf aku ini akan ada di satu box makeup Lakme ini. Oke, terima kasih banyak Syahrini, dan dengan demikian kita bisa melihat bahwa Lakme menjadikan para perempuan Indonesia bisa menjadi versi terbaik diri mereka dan sekaligus menginspirasi orang-orang di sekelilingnya. Terima kasih sekali lagi dan kita bertemu lagi di acara selanjutnya.